Oke, masih bersama gue, Denny Anggoleta yang pasti tetap bangga Indonesia. Di video kali ini gue mau cerita pengalaman gue waktu traveling ke satu daerah, yang mana daerah itu letaknya sekitar 35 km dari kota Bau-Bau sebagai pusat ibu kota Pulau Buton. Nama daerahnya adalah Bendungan Kapontori. Jadi sebenarnya bendungan ini nggak terlalu terkenal banget ya, bahkan ada sebagian warga kota Bau-Bau yang ternyata belum tahu dengan adanya destinasi wisata. Dan waktu gue nyampe ke sana juga danaunya itu nggak terlalu terlawat banget gitu. Memang ada beberapa gazebo-gazebo tempat santai, tapi ternyata udah banyak coretan-coretan dari tangan-tangan jahil gitu. Tapi untuk airnya sendiri sangat jernih banget ya, tempatnya juga sebenarnya juga sejuk. Seharusnya kalau misalnya dikelola dengan baik itu akan menjadi destinasi wisata. Oh, ini dia jaraknya itu sekitar 35 km dari pusat kota Bau-Bau. Untuk perjalanannya sendiri itu juga jalannya juga bagus, tidak terlalu banyak lubang, sudah aspal. Dan letak Bendungan Kapontori ini dia letaknya nggak jauh banget dari pemukiman warga. Itu kan adalah kita mandi-mandi di bendungan, terus juga kita bisa masak-masak. Waktu itu gue coba masak sate ayam ya, masak sate ayam dan barengan teman-teman gue. Ternyata enak juga gitu. Dan secara nggak sengaja gue bisa berkunjung ke salah satu spot wisata juga ya, namanya Gua Liang Kamoy ya. Gua Liang Kamoy ini ternyata nggak terlalu jauh dari Bendungan Kapontori, dan guanya juga di samping jalan gitu ya. Jadi guanya di samping jalan, jadi kita bareng teman-teman berkunjung ke sana. Kemudian gua sempat ngevlog juga di sana. Ternyata Gua Liang Kamoy ini memiliki cerita sejarah ya. Pada masa lalu, pada zaman penjajahan, Gua Liang Kamoy ini dijadikan sebagai tempat untuk warga sekitar mengungsi dari kejaran penjajah. Kira-kira begitu sih informasi yang gua dapatkan dari warga sekitar. Oke, langsung saja simak vlog gua dari kawasan Gua Liang Kamoy yang berada di dekat Bendungan Kapontori. Dan untuk informasi lengkapnya, teman-teman semua bisa baca di vlog gua ya, di dennyanggoleta.com. Oke, masih bersama Denny Anggoleta, bangga Indonesia. Oke, kita memasuki lorong Gua Kamoy. Gua Kamoy ya? Gua Kamoy. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa. Masih di pertualangan Pulau Buton. Ya. Bisa dilihat sekelilingnya. Aduh, ini merupakan satu fenomena alam yang dulunya merupakan tempat persembunyian para raja-raja. Tempat persembunyian siapa yang dulunya ini? Ada yang fotonya gitu di gerombolan. Ini tempat persembunyian warga kampung sekitar ya, dari kejaran tentara Belanda. Pak. Aduh, hantar ini ya, Pak. Aduh, ya, bisa dilihat di sana ada satu terowongan lagi. Ya, untuk di atasnya pepohonan-pepohonannya masih sangat rimbun. Ada akar-akarnya. Dan menurut warga sekitar, gua ini adalah tempat persembunyian para warga kampung dari kejaran tentara Belanda pada dahulu kala. Itu di sana masih ada lagi ya, lubang lagi? Sana ke ini apa ya katanya? Hah? Ke belakang gunung sana. Kenapa? Nggak bisa masuk sendiri ya? Gelap. Kecil, ya ke rumah aja bisa masuk. Tembusnya di mana? Tembusnya dong. Belakang gunung sana. Ya, ini cukup misteri dan cukup mengerikan ya. Pemirsa bisa melihat di sana ada sebuah lubang lagi yang konon kabarnya hanya satu orang bisa masuk. Dan ini lubangnya tembus ya, tembus sampai ke balik gunung sebelahnya. Ini modelnya nih, Pak, saya. Ya. Di sini luar biasa di sini.
Ini ada lubang satu lagi yang hanya satu orang katanya, Pak. Satu orang yang bisa memasuki lubang. Ada apa ini? Mana lubangnya? Bang, di mana, Min? Ya, cukup misteri sekali. Tapi tembus, Pak. Ada yang sudah pernah masuk, Pak. Ya, cukup mengerikan. Oke, pemirsa. Oke. Hari ini petualangan di Pulau Buton ya, di Gua Kamoy. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, tampak sekeliling. Oke, sekian dulu ya petualangan di Gua Kamoy di Pulau Buton. Tepatnya di Kapuntoria. Oke, kita memasuki lorong Gua Kamoy. Gua Kamoy ya. Gua Kamoy. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa. Masih di petualangan Pulau Buton. Ya. Bisa dilihat sekelilingnya. Aduh, ini merupakan satu fenomena alam yang dulunya merupakan tempat persembunyian para raja-raja. Tempat persembunyian siapa ini dulunya ini? Ada yang fotonya gitu di kemarin. Gerombolan. Ini tempat persembunyian warga kampung sekitar ya. Iya. Dari kejaran tentara Belanda. Pak. Itu hantar ini, Pak. Ya, bisa dilihat di sana ada satu terowongan lagi. Ya, untuk di atasnya pepohonan-pepohonan yang masih sangat rimbun, ada akar-akarnya. Dan menurut warga sekitar, gua ini adalah tempat persembunyian para warga kampung dari kejaran tentara Belanda pada dahulu kala. Itu di sana masih ada lagi ya, lubang lagi? Hah? Belakang dulu sana. Kenapa? Gak bisa masuk sendiri ya. Gelap. Tembusnya di mana ini? Tembusnya dalam lubang dulu sana. Ya, ini cukup misteri dan cukup mengerikan ya. Pemirsa bisa melihat di sana ada sebuah lubang lagi yang konon kabarnya hanya satu orang bisa masuk. Dan ini lubangnya tembus ya, tembus sampai ke balik gunung sebelahnya. Ini modelnya nih, Pak, saya. Ya. Di sini luar biasa di sini. Ini ada lubang satu lagi yang hanya satu orang katanya, Pak. Satu orang yang bisa memasuki lubang. Ada apa ini? Mana lubangnya? Bang, di mana, Min? Ya, cukup misteri sekali. Tapi tembus, Pak. Ada yang sudah pernah masuk, Pak. Ya, cukup mengerikan. Oke, pemirsa. Oke. Sini. Hari ini petualangan di Pulau Buton ya, di Gua Kamoy. Ya, bisa dilihat di sini. Ya, tampak sekeliling. Oke, sekian dulu ya petualangan di Gua Kamoy di Pulau Buton. Tepatnya di Kapuntoria.